Cek 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 wis. Ora apa-apa kita bayar. Ya. Wis. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu, sugeng pangestu, om swastiastu, mugia rahayu kabeh. Teman lope-lope dimanapun kau berada, sekarang saya bertepatannya berada di Desa Lubanteng, Kecamatan Ulubanteng ya, Kecamatan Kabuaran, Kabupaten Cirebon. Dan ini saya menemukan ODGJ baru, pemain baru, masih muda loh ini. Dan ini beliau seperti ini, kita liatin, ntar dulu, ya. Nah seperti ini, dan ini lagi makan tanpa, seperti ini, kondisinya seperti ini, ya. Nah ini masih muda loh. Assalamualaikum, salaman. Ini makan sampah, ya. Habis makan, asli mana? Batang. Teman-teman, beliau asli Batang. Ayo kita maju. Kita berbagi kepada saudara kita yang seperti ini. Salam rahayu, sugeng pangestu, om swastiastu, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Misur bos, kurang misur. Ini bos, terus lurus. Bismillahirrahmanirrahim. Astagfirullahaladzim. Kalem jah, jalannya merdeni. Ya Allah. Mas jah. Bismillahirrahmanirrahim. Jalannya merdeni. Ya Allah. Dorong naik manca. Astagfirullahaladzim. Jalannya serem. Pokoknya ini bener-bener curug ini. Curug ini? Ini daun-daun singkong. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu, sugeng pangestu, om swastiastu, mugia teman lope-lope sukses selalu, dilantarkan segala urusannya. Bagi yang puasa semoga lancar, diterima amal ibadah puasanya, amin Allahumma amin. Dan semuanya pahala-pahalanya, dan semuanya teman lope-lope mendapatkan pahala yang berlipat-lipat, amin. Mohon maaf, seribu maaf, gak bisa lab nih. Yakin saya pengen banget lab pas nyampe rumah beliau. Tapi ini saya di atas bukit nih. Ini pemandangannya, kita lihat. Mas Alim rumahnya bener enggak? Hah? Bener ke sini. Habis ini kemana? Lurus. Ya. Oke teman-teman, ini mau bentar lagi sampai rumahnya Mas Alim. Bener enggak Mas Alim nyampe sini? Bener. Dia ingat masih connect. Alhamdulillah. Kita tinggal nanyain ntar rumahnya dia. Bapaknya siapa namanya? Siapa? Tarmu. Ibunya? Sumari. Ya. Teman. Kita bentar lagi sampai. Oke. Cut. Iya. Alhamdulillah teman lope-lope, sekarang kita udah sampai rumahnya Mas Alim ya. Nur Alim. Dan ini kita benar-benar berada di atas bukit. Nah, ini rumahnya beliau, Mas Nur Alimnya. Itu, ini karangnya. Mas Nana turun dulu sama Mas Reja dan semuanya. Saya lagi. Jalanan kita 5 jam ya. Sini, Mas.
Alhamdulillah, masyukurillah, ya Allah. Nih, nah alhamdulillah itu sampai, alhamdulillah. Nih ibunya, assalamualaikum ibu. Ya. Yang mangga bu, niki enak nggih. Nih teman-teman. Ini orang tuanya, si Mas Amal, ya. Kakaknya yang tadi telepon. Nah ini teman-teman, ini kakaknya. Ya Mas. Gak ada sinyal Mas. Nuhun sewu nggih ya, ngapunten ya. Oh ini rumahnya Mas. Ini teman lope-lope, ini rumahnya Mas Nur Alim. Itu belakang juga sampai belakang tanahnya. Ini tanah gunung ya Mas ya. Gunung ya. Oke. Ini teman-teman. Ini bagus suasananya ya. Nggih Bu, misi. Assalamualaikum. Misi ya Bu. Oke. Nah, ini teman-teman, Mas Nur Alimnya mana? Mereka ada koin receh enggak? Koin receh, duit. Iya buat surat. Nah, Mas, saya mau nanya Mas, Mas Nur Alim udah berapa lama meninggalkan rumah? Baru 3 bulan sekitar. 3 bulan. Tapi dulu pernah pergi 1 tahun. Dulu setahun. Ketemu lagi. Ketemu di mana Mas? Semarang. Sekarang di Cirebon. Kan kasihan. Oh ini bapaknya. Assalamualaikum. Nggih, Pak. Nggih. Sedikit Mas. Ya, ya udah enggak apa-apa. Di letterin. Bismillah. Dibuangin sama Ibu. Sama Ibu. Iya, dibuangin. Bismillah aja, bismillah supaya enggak kabur-kabur lagi. Nah, ini enggak ada yang rumpuh karena posisinya sepi di atas bukit gunung ya, Pak ya. Kula saking Cirebon, Pak. Nggih. Niki rencang kula Mas Reja, Mas Jaidi tukang supir anu mobile di Mas Tanah sing Cirebon, Pak. Dan nyai bene jago. Udah berapa tahun, Mas? Berapa ya? Mas Alim kena musibah seperti ini berapa tahun? 4 tahun. Bisa dekat sini orangnya? Bisa dekat sini. Iya, sudah sini. Awalnya di kenapa? Enggak tahu. Dari Jakarta, kerja di Jakarta. Mas Alim. Awalnya kenapa? Kerja apa? Minggat. Kerjanya minggat. Kerjanya apa? Kerja di Kopeksi, Jaya. Kerja di Kopeksi. Di Jakarta. Di Jakarta. Cepat pergaulan negatif enggak? Apa ya? Kayak ini, tapi kalau kata yang pergaulan itu udah lihat pertunjukan di Monas itu yang jual-jual jimat-jimat itu. Oh, itu jimat. Iya. Mungkin beli atau gimana, mendekat kan itu kurang tahu juga. Oh, jadi gini, dia kena sihir bagaimana mungkin ya. Ada orang di Monas-Monas yang atraksi mungkin ya, atraksi terus beliau beli jimat. Ya. Jimatnya mana? Enggak ada. Pulang-pulang nyampe sini begini. Orang yang kerja bareng. Mas Salim, pengen sembuh? Pengen sembuh? Udah sembuh. Ini sebenarnya kalau udah kerja lagi sembuh, Pak. Orang ini masih di rumah ini. Bintangnya sembuh yang cocok. Ada dia. Sembuh yang cocok. Dianya mintanya? Ini.
mintanya. Oh, ini teman-teman, Mas Alim tuh minta berobat, tapi berobatnya yang cocok dengan hati beliau. Benar? Iya. Nah, saya mau ngobrol sama Mas Alim. Permisi. Mas Alim, kenal dengan saya seneng enggak? Seneng. Mas Alim, ini siapa? Kakane. Siapa namanya? Kakane. Kakane. Siapa namanya? Kakang. Nama aslinya namanya? Dr. Dani. Dr. Dani. Oh ya benar. Biungnya siapa namanya ibunya? Sumari. Bapaknya? Tarbu. Mas Alim udah sembuh apa belum? Udah. Udah. Yang benar. Benar. Yang benar. Benar. Seneng nggak kenal sama saya? Seneng. Seneng. Dengan sembuh total? Udah sembuh. Udah sembuh. Yang nah, benar. Benar. Tadi bilangnya apa kalau diobatin gimana, Pak? Ya, enggak tahu itu suka mau enggak. Sukanya sama kalau berobat, sukanya yang gimana tadi? Udah. Obatnya pasti suka. Kalau dikasih obat. Itu minta obat, minta penyembuh itu udah lama. Minta apa? Jaluk tombol yang cocok. Minta tombol yang cocok. Minta obat yang cocok. Jaluk sembuh seperti tadi. Tabibnya gitu. Iya. Sama saya cocok enggak? Cocok. Cocok. Yang benar. Benar. Diem ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ucapin. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu alla ilaha illallah. Asyhadu alla ilaha illallah. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Minta air buat minum beliau tadi. Mas Alim, jangan kabur-kabur lagi ya. Iya. Ya, iya. Itu sayang keluarga. Ya. Kalau mau kerja-kerja. Ini dari tahun berapa, Mas? Kenana? Yang lalu. Oke. Teman-teman, 5 tahun yang lalu ya. Beliau kena di usia dini, usia 20 tahun berarti ya. Usia 20 tahun beliau sakit dengan gangguan jiwa. Dan alhamdulillah beliau kabur ke Cirebon. Sudah dianterin pulang ke sini ya. Janji jangan kabur lagi ya. Janji. Ya. Ya. Ini teman-teman maaf ya dia karena enggak puasa. Allahumma sholli salatan kamilatan nasim salamatan nasim. Wa tangfari jubil kurabu. Wa lalu wa sahbih fikirin. Lahulah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Subhanallah. Diminum. Bismillah. Tangan kanan. Bapaknya yang sabar. Terus berdoa, jangan sampai pernah lelah untuk mendoakan Mas Alimnya, Pak. Ya, ya, ya. Permisi, bukannya saya ngajarin ataupun nasehatinnya, Pak. Ya. Kita bareng-bareng berdoa, saya berdoa, Bapak berdoa, Masnya berdoa ya, Mas. Ibu berdoa. Dan teman lope-lope pun selalu mendoakan karena dengan adanya doa, doa. Doa sambung doa, doa saling mendoakan. Itu cepat banget diijabah. Iya. Saya kan ngomong ke beliau, tolong ke teman-teman supaya ada keluarganya yang mengenalinya. Ini benar kan, Mas? Itu cepat banget, Bu. 2 hari. Tuh, alhamdulillah. Pokoknya jangan sampai lelah ya, Pak ya. Bapak yang sabar. Ini udah sepuh, teman-teman. Kasihan. Ini udah sepuh. Masnya juga nangis tadi lihat orang tuanya, Mas. Oh, ya lihat itu di kuat, Mas ya. Kuat. Mas ya. Nangis ya. Nih, orang ibunya aja tuh sedih, udah sepuh. Sabar, Pak ya. Main ke Cirebon.
di Gubuk Cirebon, di Gubuk saya. Kalau ada waktu ya Mas, seduluran, jadikan saudara, ya Mas. Jangan sampai kita cuma di batas ini aja silaturahmi itu. Terus, jangan sampai kita lelah untuk bersilaturahmi. Bapak, di saat Mas Alim udah enggak meninggalkan rumah, perasaan Bapak gimana? Ayo. Nangis ya, Pak. Nangis. Nangis. Sekeluarga. Iya. Nangis. Kenangisnya iya. Karena terutama luar saya cari di mana-mana. Itu udah mencari kemana aja, Pak? Pertama keluar itu setiap kebun-kebun cariin. Iya, cariin di mana? Ini teman-teman, ini kebunnya hektaran ini alas roban. Ya, Mas. Ini alas roban bukan? Apa namanya? Ini apa namanya? Ini kebun biasa, alas biasa, cuman towangnya banyak kebunnya. Mau berapa hektar ini? Berapa kilo panjang? Keluarganya sampai mencari sekebun-kebun. Ini rendang. Bapak posisi begini tadi kemarin-kemarin nih sebelum Mas Alim ketemu dengan saya, perasaannya Bapak masih ada apa udah enggak ada? Ya masih ada. Angan-angan Mas, Bapak ada? Ya ada. Benar. Ada. Benar. Angan ya ada. Angan anak saya masih ada. Saya ini keluarnya di mana? Saya dicari enggak tahu di mana tempatnya. Itu lah saya bingungan. Iya, Pak. Bingungan. Mau dicari ke Batang ya enggak pasti di sana. Kalau di mana itu ya enggak pasti ada. Lah itu udah lapor ke sana sini kalinya. Iya. Pihak desa, pihak apa ya? Kelurahan udah. Sabar banyak. Iya. Usaha mana-mana teman-teman. Alhamdulillah sekarang ini semua berkat doa. Ini semua berkat doa teman lope-lope ya. Oke. Ini sebuah tontonan akan jadi tuntunan, akan jadi sebuah panutan. Jangan sampai kita lelah, jangan sampai kita putus asa untuk berbuat kebaikan. Ayo kita tetap berbuat baik. Pesan saya, jika menemukan ODGJ di jalan, dikasih makan, dikasih baju, dikasih pakaian, dia ketemu saya makan sampah, Pak. Lagi lapar, nahan lapar, Mas. Iya. Ya, mikirnya ini makannya mana? Makannya ya, apa? Alhamdulillah saya tuh. Ya Allah. Ya dicari setiap apa? Kampung-kampung. Di mana kampung? Saya cari. Di mana kampung? Saya cari. Pertama yang keluar itu. Pertama keluarnya itu. Sedih Pak ya. Sabar ya Pak ya. Jadi bapaknya juga setiap kampung dicari semua blok-blok selama 3 bulannya Pak ya. Mungkin perjalanan beliau dari Batang ke Cirebon 3 bulan Mas. Jalan kaki pantura mungkin. Tapi ngomong ke saya mah jalan kaki apa? Gimana? Jalan kaki. Berarti udah enggak bohong sama saya. Kemarin bilangnya naik mobil. Bohong. Bohong enggak boleh bohong ya. Nurut sama bapak, kasihan bapak udah tua. Mak udah tua, tolong ya, semangat. Pesan saya semangat, jangan putus asa. Ya, teman-teman, jangan pernah lelah untuk berbuat baik. Jangan sampai kita berputus asa di saat ada kita punya masalah. Ayo kita curhat kepada terutama tuh orang yang paling dekat siapa? Apa orang tua, apa saudara, apa siapa? Jangan sampai kita terpendam, punya perasaan kita terpendam akhirnya nggak kuat jadi seperti ini. Salam rahayu, sugeng bangastu, om swastiastu, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sukses selalu. Sabar Pak ya. Mas, ini saya mau pulang ya. Karena ini perjalanannya tuh, Bu. Ya. Nuhun cewu ngapun tenek. Ya, Mas. Iya. Mobilnya ngerental, kalau nggak ngerental.